Sarofu bidiyara dinukati Sarofu iku seneng banget padha ben kesengsemen seneng banget karo taifah bidiyara dinukati lawan masalah-masalah kang lembut-lembut masalah yang mendeti lembut-lembut bahkan masalah khilaf biasa yang lembut-lembut yang gak mungkin dipraktekno Bantas Jir Al-Fadi sajak iwan yang ada lagunya ngelagokno piro-piro kata-kata wah gaya nenek widato bahasane koyo bahasane Jainuddin ya bukan main bahasane lagu-lagu nih watan fikia panoto al-alfat masalah sampean ngapele jadi tukang pidato sing diceritakno masalah-masalah sing gak mungkin terjadi kata-katane gayane kaya penyanyi-penyanyi kadang dibarengi warek musik bisa pada pengajian aksaru imami mute agak-agak cita-citane taifah bil ajak kelan sajak sajak bahasa Arab lagun-lagun wal istisyad bi asyari wisol wal istisyad lan nekakno nawe ya di asyadir wisol lampito syir gopo lagun-lagun atau nyanyian-nyanyian yang hubungan ya kisah kayak itu tapi laris ngono itu ya tak cerita nomban itu ke Jakarta yang gaya neko yang ngono ku bisa ngono selawi juta aku mek 1 juta padahal doonan aku pengajiannya lagi pirang-pirang gaya lagu-lagu bahkan kaya ini ya kelamatan ya buka karuan tapi larangnya gak betai ini enak kakno ya tanggungnya 20 juta untung masih nanggung gak pondok tapi dulu lo lah api anda yang pondok-pondok yang meratek no hingga adik disangoni terus pirang-pirang itu so aku mau dihidupi perasaan untuk jihad padahal ya nah, untuk melakoni walfirok lan wisor ya suwari ya walfirok lan nopo mutus wakarudu mutai tujuannya taifah iku antak turen to ngake-ngakeno fi majari mujala saya dalam lelungguan itu kumpulannya no bayi mujala saya kumpulannya taifah yang to akeh ya opa azza'fa azza'fob piro-piro azza'kot
suara-suara sing bengok-bengok zakat. Azakot wata wajib lan gandum. Ya isine mek ngajiane yo mek gayane tok bae. Tapi kadang-kadang ini dibutuhno demi masa. Kaya apa nek ana iku wedok lanang tok dinding go gendera ubeng-ubeng iku lha apa? Ya sik lumayan. Bisa pengajian. Walau ala agrodin senajan ingatasi tujuan-tujuan fasidatin kang rusak. Tapi balik maneh kadang-kadang tujuannya gak ape. Tapi harus setuju mergo apa? Malah dheweke umbar-umbar maca sholawat iki tepak iki. Wong sing gak seneng maca sholawat maca kabeh. Nah rata-rata sing teko iku butuh duduk bocah pondok nyatane aku kan teko barengan wek ngono kuwi yo. Kondi sak menyake nggo gendera kabeh iki. Kok kompak padahal gak dikae mangan. Kadang-kadang gak ngombe. Nang wedok-wedok lanang-lanang. Wah kayak lain ini, tau melok dari jati ngono. Paling tahu kan ya. Gak tunggu gue gendiro. Jadi lho ngono kadang-kadang jadi sumber. Ini corobian saya ini tak anggap sampai timbangan orkesan, dangdutan, sini-sini gendut-gendut gak karuan. Nah ulai tapi menggono-menggono Ta'ifah. Ini kau gak setuju biaran ini iki. Iku saya dinul insi biar-biar setan-setan yang menungso. Lalu podo kesasar sopo Ta'ifah wa adola nyasarakan sopo Ta'ifah. Ansawa isabi songgo benering dalan. Yes. Iki engko dikarang dhewe lho, sapa kira-kira ngono ku. Nek kapan sing ndelok bal-balan pantes sing diarani ngene. Apa galugalan gak karo gak gelem nyimpang. Lan ndelok bal-balan nek Surabaya masuk Lamongan iku mung tapil. Batu hoe ini setengah gendeng. Nah ya gak ada aku apal kabeh kok. Iku pilih teko ndi. Dicah nom-noman sing gak karuan. Ora-oraan. Kok sampean kabeh lho untuk noto. Soale apa Indonesia butuh pimpinan-pimpinan sing iso noto. Sing jujur. Siap melarat untuk negara. Nek dilatih kaya sampean sapa kok. Wa innal awwalin sak temen wong biyen-biyen kabeh. Wa ilam yuslihu anfusahum senajan ora bisa ngapii sapa awalin anfusahum ing awak dhewe ning awalin faqat aslahu oh teman-teman ngapii to bagusaken awalin ghairu ing liyane awalin wasahahu lan beneraken awalin kalamam ing omongane awalin wa wa'adhum padha manane pituturing awalin nek iso yo senajan ta sampean gak iso nglakoni apik sing teman tapi nek iso piye bisane wong liya sak apik mergo sampean. Mangkene kan gak iso nglakoni kadang tapi liwat radio TV ngandani. Kadang-kadang kene dhek gak iso nglakoni. Tak ngapike. Ditata liwat omongane pituture, sampean calon-calon pidato-pidato. Ya pidato niate pidato temenan digunakno kanggo dandane menungso cuk. Orkesan gendut gak karuan ayuh kono kabeh yo. Saya luwan tandaan tak pate lincah-lincah. Apa ni orkesan ni khusus bujat kabeh nom-noman. Mas tanggung jawab sampean. Senajan sampean gak iso nglakoni apik sampean kudu iso ngajak apik liwat omong sampean lan pitutur sampean. Ini kiri pedoman apik. Apa sih cimane? Wa amma ulai anapun tay mengkono Ta'ifah mu. Ifa inau sak temene ha ulai ku yasud iku yasud duna ansambilin. Ansa yasud duna bodoh ngalang-alangi sobra ulak.
kan sabila songo agama ning Gusti Allah lha kaya opo? Ora ane kapan dadekan bujate aku mau akeh nom-noman kabeh ngene iku. Waya juruna al-haqqa lan podo nyeret sapa haula. Al-haqqa yang kebenaran ilal gurur. Maring kebujuk bilahi kawan Allah. Bila dirojak kawan kata-kata harapan-harapan. Lama-lama golongan iku ngalang-alangi agamane Gusti Allah ngajak menungso malah ngelakoni kesalahan kayak dia pangeran ya sama ngurusi partai sampai bulat ya ini gak ada tujuan agama aku lah apa kondolnya melarat oke lah partai abangan lagi itu masuk itu sama aku lah apa pengen tadi DPR gak mungkin DPR mek piro pengen tadi begini gak mungkin lah dia memang gebu-gebu gak karuan partai abangan satu partai yang urusannya ibadah lumayan saya PKB seorang urusannya dengan agama lumayan saya P3 ada mana partai belas gak nurun agama nyerang gak makan lihat diri wangi tak baru karun itu lah pokok bodoh banget cuman ada gitu aduh game mergawe game yang game lo pabrik dol soto dol baso pirang-pirang wong menggebu-gebu ngurusi partai nah tujuannya kan apa wong gak ada urusan agama dunyane gak oleh duit taman teh akhirnya mongop maupun rokok pisan ya tiba ketiba nondo awas loh namun kapan bisa ngurusi partai-partai abangan dengan hubungan dengan PKI kok bisa yuk ya kok ngurusi PKI soalnya di sembelai KB PKI kok aja-aja gak percaya Gusti Allah kok bodoh temenan menungso ya kok tercak kok Gusti Allah saya lunyu saya melorot di pengeri ini melorot orang ngaji nih kuliang mas besok samaan jangan nanti sama yang partai kebian PKI nah tau gak kuasa kan diruang di sembelih lho PKI sembelih itu lah pokok bodoh banget tujuannya apa milik partai PKI dunia ini gak oleh akhirnya dikali duit entek mati pisan masa ini setengah PKI pirang-pirang lho wis mending tak tidak bolak balik ke partai pondok aja lah partai ini bisa si Marpono ya gue jadi coblos yang tua ya ini yang kira-kira calonnya lulusan pondok dicoblos kandani pondok sa Indonesia sa kandani KB mulai bersatu pondok yang tua besok ini yang DPR itu lulusan pondok itu yang dicoblos ayo biar bisa nih yang di presiden yang lulusan pondok sama ini kuat ini di organisasi se-Indonesia KB Pondok mulai bersatu gontor mulai rene tak kandani nurut KB sampai lah apa sama kepentang ngurusi partai wis gak usah ngurusi apa calonnya DPR calonnya bupati ini calonnya menteri sing lulusan pondok sing tau mondok wis mulai no pondok diulangi umum diulangi noto negara diulangi noto akhirate orang apa ini lah oleh sendiri terus yang mau hilang lalu bila-bila dirojak ya saya ziduhum mungkin nambahi hu'im-hum yang holkur ya holkur ya kalamu apa omongane ya ulak mau daruatan nambah ya bukan syaratan wani-wani tokendel alal ma'asyi ngatasi ngelakuni maksiat waruh batalah seneng di dunia yang dalam dunia ini kuake banget dari ku aja-aja ngelakuni kemaksiatan ngelakuni dunia ku pirang-pirang jadi lakon-lakon di televisi itu rute itu kecuali oleh duit enggak oleh duit ajak-ajak merusak akhirat di rumah enggak karuan lasya mau apa ini idakana nalikane ono alwa itu kepung kang tutur-tutur mutazayiran kang kupaisan bisiapi kelampir pakaian-pakaian kadang-kadang lho gitu lho pakaiannya baik
lah sapa ta gak kudu ngawasi wong kene kuwi kudu mendelik masih kok tenengen pakaiane wis lho ngono kuwi diluk-diluk katok silite ndang-ndang katok susune lah sapa gak kepengin masih iya nek wedok wong lanang kuwi ayane kaya apa wedok itu tok kepencet pake banget tuh nyasarno liwat ngono kuwi alhoil iya nek jaran saiki kendaraan nih lho kok kendaraan nih wal maragam berapa tumpahan nih bodoh hal maknanya jaran kok gaya nih kendaraan nih koyo koyo padahal tujuannya untuk nyasar nomenung suaraku pirang-pirang kayak gini ini dari bintang-bintang karuan bintang apa ya mbo final ashab hayatahu hayatu min irakodami fa'innahu tak temani al-wa'id iku tasyab nyekseni hayatu potingai al-wa'id tutur-tutur min farogihi ilakodami mulai teko farog silaan rambuti farog silaan rambuti al-wa'id ila kodami sampai delama ane al-wa'id bisit tadi kirji kelawan banget te ongso-ongso ni wa'id alat dunia yang atasin dunia terus jadi tukang tutur-tutur namang gebu-gebu urusan dunia mulai raine sampai delama ane terus kape sing ngandani akhirat itu sopo saya kira udah bingung sih sekolah anak Surabaya ini beloro itu lulusan gini sekolah anak Surabaya nah saya telah siotrokan lah iya sih ngongkong sopo masih ngetek kaya nopo lah panggungan ini dekos bayar dekos-dekosan dekos sekolahan bayar kemangannya larang kalau kayak mau kena duit ratusan juta tapi sama jalan nopo untuk gini kaya oleh S1 sarjana iso ngaji gak bayar gak apa-apa turun gak bayar dari aku sih gak bayar, ngombe ini gak bayar, saya kurang deh sekolah ya luwih pinter di sekolah anak Surabaya sekolah ini diulangi ngaji ya sekolah podo sing diulang no, karo sing diulang Surabaya, saya betul ngapain ya anak sekolah anak Surabaya, Surabaya nah ini kalau besok nih, sing tadi pegawai-pegawai ku sampean ya tadi camati bupati ini malah maju Indonesia agomo nih nah, saya kudu direbut liwat apa? Liwat mondo liwat nyoblos ini menang ini sama tak kandani ini DPR ku capono mesti ngerai pondok ini camati lulusan pondok mesti ngerai pondok apa ini bupati lulusan pondok ya mesti ngerai pondok dan Jawa Timur dan gubernur orang yang lulusan pondok ya itu nyoblos ini gak akan cerita pembelani pondok masih ono loh pimpinan tergak lulusan pondok tadi bupati tadi apa wis ditani kabeh iki maksude ngono kabeh mau kabeh kira soto kampanye dhek-dhek tujuan apa supaya negara cek nang apik kok ditata wong sing bidul melarat kaya sampean dilatih melarat itulah gampangane fa innahu saat temene al-wa'id wis mari ya fama yusidu hadal maghrur fama utai barang yusidu kang rusak buing masop hadal maghrur dikira wong kang kebujuk disamban kapengu niati salah aktar kura agam ima jibang barang yusidu kang bagusi sopa alat al maghrur buing ma ini kawan DPR kok gak iso ngaji ya urusannya duit-duit ya mari dong rusak luwe nemen timbang api ini sing nonton wong iku apalagi petinggine wis gak iso ngaji gak ngerti dosa sing ngerti dosa wal-wal kedua wal gak ngerti dosa dadi tata krama didhisik nolo negara negara aku jare ujian-ujian turun gak turun piye banyak alat gandue oh sekolah-sekolah negeri penyileh kene ono bae tapi gak apa-apa turun ono kemajuan nang wae jaman saiki
kajian ini untuk jawab mau tak wajah isu-isu bala asran balais lais lihu orang bagus akan sopa almarut aslan babar pisan belas kalau manfaati itu agak lho saya pegawai negeri jengon itu tujuan yang dilihat duit gak bisa nonton negara malah membingungkan ngerepoti agak lho kita DPR saya jengon itu belas kalau manfaati ngapain negara mengutung berokokan jaluk bayaran bisa wadilu wayudil lan nyasaraken bapak almarhum holkon ing makhluk kasira kang akeh kene pernah anggota DPR wono kal ya mari dipucat kabeh lho saiki kecekel-kecekel ayo ana bupati tak critakno sampeyan yang kecekel makai gak usah njalukan lho ayo KPK cekel iki kabeh ngono ku dilebokno hukuman tidak kamu hukumane dia yang dihukum mau nyolong sapi ya. Saya gak korupsi pejegal KB tak ceritanya bolak balik aku sapal oh ya apa walah ya falan ora samar wajur kau ini wajah anane almarhum maghruan itu tertipu kata ya anggota DPR atau kadang-kadang camat atau orang kiai ya tapi bujuan ya korban itu yang gede gak gelom nonton pondok yang orang aja ini kiai itu siap mati demi nonton pondok ya jendandanya umai we. Tapi aku pinter mergawe ini gak suka duit kiai ya santri ini gak ada kemajuan ini sama calon-calon kiai ya yang pinter mergawe yang suka sampai no duit sama aku minter no agama rakyat Indonesia ana maneh wa furqatun ukhra utawi golongan kang liya wa from minhum bahwa al-maghrurin jadi maghrurin minhum ail maghrurin wong sing tertipu kabeh iki kepucuk urusan padha wis sampean lho dadi pegawai negeri jadi kiai ana maneh sing cocok ya dipraktekno gak cocok ditinggal no kita wis suwe koni iku trimo sabur kok pikir di kalami zuhud lawan njogo omongane wong zuhud-zuhud pak hadis lan hadis-hadis ceritane azuhan pidamit dunia ing dalam maidun donya fahum utai furqatun ukhra ku yahfaduna njogo furqa al kalimat ing kalimah ala wajah yang atas semua wajah yang kalimah wahyu aduna pada nekakno furqoha yang kalimah min khairi ikhatotin tanpa ngerti dimakani aklan makna yang kalimah pambakdu mutai setengah furqoh tiap ala gai bakdu dari kai mengkono-mengkono cukup apa yang ada di pasar demi dunia bahu yu aduna itu ya ada air adak dalika air adak yu aduna alal manambir yang atas biro-biro mimbar-mimbar wabak dulu setengah yang furqoh fil maharib yang dalam biro mikhrob, mikhrob wadoha ya untuk masjid yang gue nih utbah mikhrob apa cara jauh ini ya mimbar apa anak majis yang ngiringan ini Pak Maman ngarep sehingga ini orang khutbah biar ini apa? Itu mikhrab cara jauh ini apa cara jauh ini? Iya mbah itu sama betina masih yang kering ngaji itu mikhrab mimbar kan ini loh akhirnya lo besok sampean besok jadi kiai oh cuma juga omongannya tok cerita-ceritanya tok tentang urusan ngolok-ngolok dunia tapi dewi-dewi malah lo bedanan dunia bedanan pangkat gak karu-karu nah, terus kapan sampai yang ngono terus yang ngandani kisopo no Indonesia kira kaono bagan misoi lah sampai yang nodok gini bengi bagan misoi
Salah kata diundang ya. Tak bisa. Moga iso aku mek bisa itu. Bisa uang sing beling cek dati api. Diwak maharib. Diwak mikhrob. Mimbar. Bapak dulu tadi setengahnya furqoh. Bil aspai dalam biro-biro pasar-pasar ma'al julasa sampai uang kang lunggu. Kadang-kadang yo cerita-cerita nak gua ni balik desa. Hati-hati sama nak cerita. Tujuannya kutu ngapi ini. Yo kerana duwi e. Wakul lontai sekabiannya mindum songko. Aku lamun sawur kawan. Kadur nyono sawur kulon anau sak temne kulon. Iku ila tamaya zabia dal qadar. Ane suko ojo dia. Ila tamaya ngenalikane bedane sawur kulon biya dal qadar kira kira. Bedane ane suko sawong wong pasaran. Wal jundia lan bangsa tentara il hafidho krono ngerksa kulun kalama zuhud yang ngomongane wong zuhud wahalatina adi agomo dunahum ora sukoh jundia yukot aflaha teman-teman bejo sopa kulun ini saman bapak miso. Cuma kalau ngono kumpul-kumpul karuan, kayak karuan, anut-anut. Bukan kita mau bahasa nih, wong kuno biyen. Perasaan sukses turun, saman kutuson dandani. Cuma kisu tak baik, rata-rata su. Pidato gulungan angel ya pidato itu. Cuma kisu tak tujuan berkat gede ini. Wana lamar kode. Sama kulun Al-Qurudha yang tujuannya dianggap sama dengan gue sukses burung wasoro lantati kulun marupuran dan sepura sopulahu kulun wa aminah aman kul min iku biasa wa seksani Allah min huiri ayah patan poyan tonjoko kulun zohiro ing anggota zohiri kul wabatinahu lan batine zohir jasmani batin rohani kena ane asam soko duso tapi sampean ini kapan jadi juru bicara aku dulu namun aku tunjukku sampe ngelakoni duso udah gusnya Allah gak ketubuh aku cuma iso ngandani wong ngono ngene ngono tapi sama dewe gak iso meraktek no foto kali saiki sama nusun jadi camat jadi bupati ngandani pegawai ini aja korupsi aja beling aja nakal sama dia beling ono wae iya entah mau kualat ini bisa sama jadi contoh kembali ngapet jadi kiai kudah jadi contoh dia bisa minter ngomong pirang-pirang sing jurusan agomo pake lah tak bisa gara-gara sama tak sama kemukumukubu NU ngurusi SMP SD sampai turutin ya gak di pondok no wis aja turusi negara kene ngurusi SMP no kita potong ya gak apa jus ama oleran minggato no gak apa surat yasin minggato gak apa tahlilan lo iso kaya aku lu apa ngurusi sanawiyah aliyah ibtidaiyah ya PPG ini narwane ini maksudnya kabeh ngono lo mau sampai ceritanya kok ditonton dewe ulak wali walakin nahu tapi ini kulun terus kadang kulun ngapain ya yadun nyono sopa kulun anak itu saat temennya apali kulun dikalami ahli hadis atau itu juga ini kena mari omongannya ahli hadis ahli itu temen aja gak tutup-tutup ngarep no sopa ingsun isi ma'i yang dalam merungok no munggah mencolot ya artian kok bingung mencolot
oke. Wakot aflaha wa nalal ghorot wa soro maghfuron. Ibu raya. Iya. Ini sore silang. Wa min ra'ifadu zahira min ahli asam. Walakin nahu yadur anak itu karena ahli yakfihi. Iya. Apa itu? Oh, sekali. Walakin nahu yadunu anak itu. Tapi ini kulun yadunu nyono kulun. Anak itu saat temennya apalih kulun dikalami ahli din. Mari omongane ahli agomo. Buku yakfi nyukupi opo khifdahu buing kulun mau. Perasane dheweke mau gak iso ngomong, iso cerita, tapi nek dhewe gak iso meraktek nek kuwi cukup. Berarti gak iso sama besok kuwi iso dadi contoh lho. Sama ngelarang korupsi kuwi sampean dhewe gak korupsi. Wa ghururu wa ulai. Utek kebujuke mengkono-mengkono. Mengake ya ail maghrurin wae ya. Foto kabeh mau. Ibu Azharu luwe jelas mengguru riman sehingga kebuci uang problem kak satu dulu ya ulama itu tambah teman mana ini lagi semua ke negeri bisa cerita ngomong bangun negara bangun sampai dari edile gak bisa nonton negara kake pegawai pertanian ayo pegawai pertanian sampai dari edile gak bisa nonton pertanian kalah mbak uang tani kelas rendahan ku pirang-pirang. Ini mulai seleksi no Jepang, Amerika itu. Wong sing nonton butuh wong iso. Juga yang Indonesia nonton tapi gak iso mari. Jadi kiai gak iso ngaji buyar pondok ya. Kalau jadi petinggi gak iso nonton diso. Dan ini rakyat sama ini milah petinggi butuh ojo sing main duit. Yang iso nonton diso yang siap melarat untuk noto desa sama pilih wabur koton ukhrotai golongan kang liyo istahroku golongan tekno so furkoh aku kota yang berapa waktu yang furkoh di ilmu hadis yang dalam ilmu hadis ini harno yang senfi sama yang dalam rungokno ilmu hadis wajam iri anu mumpulo riwayat al-kathiro ka'akim mindu so hadis atau lapil asan dolek sanat-sanat al-hori bakal aneh-aneh al-aliyakan luhur fahim matu ahadihim utawi cita-citane salah si jine purkotun mau ifayadu roen temumet-mumet sama ahadu bila-bilain dalam negoro. Iya, akan banget gimana? Sehingga apa lo me undang-undang tok baik bocor saiki lo. Dengan tujuan DWE cek terkenal, tapi DWE gak bisa meratek no, liku akeh banget. Atau penataran, leo sih natar tapi gak iso kok. Atau gini pandai penataran, semalas salah sedang. Ini contohnya pirang-pirang, ya. Itu tak cerita sama sampean sitoke menteri sitoke pokok dirjene menteri natar pertanian nok perguruan tinggi nok Malang kene diundang sing diundang wong sak Jawa Timur ngumpul kabeh lah menteri ini pertanian jaman iku cerita gak ngalor gak ngidul dirjene sing sok kene tambah nemen dari wong-wong sing kena dirungokno cangkem kutho. Lah aku panjenengan iso tak apa mbek ngoceh, nang ngoceh kelapian lho. Iku noto ilmu pertanian, padahal kene dhewe ya ngurusi pondok. Awas sampean kabeh iso nyeritakno kudu iso mbuktekno. Iku dicrita aku dilatih kaya nang pondok ngene. Wa ya asyukh liyakul ana. Waya roni ngali sopo ahadum asyuhin kiai liyakul supaya ngucap
sapa ahadum ana ta ingsun urawi nyeritano ingsun an fulan. Mumet-mumet dheweke mek iso cerita-cerita. Tapi gak iso mbuktekno, iki lha sing repote mau. Hati-hati lo negara temenan sampean kudu ndek pegawe sing iso nyeritano iso mbuktekno. Katane negara sing ketinggalan kaya ngene iki. Sampe tak cerita nono Amerika iku ono cerdas. Nek kene ono bocah. Kok utek gak kaya menungso sampe aku digawok geleng-geleng kepala. Nek kok Amerika iki bandani lho. Dibiayai Amerika selalu ndolek. Malaysia mulai ngono ya. Mau sekolah-sekolah iku dibilai. Nek ono bocah sing otak iku dipek, dibandani dipek pabrik-pabrik. Kok pabrik butuh wong noto sing uteke urip, butuh kok sing nyorok-nyorok ngono. Pabrik no Jawa itu lah itu anak pondok lagi bocah-bocah sing cerdas-cerdas itu dibandani itulah gampangannya malah kotor itu teman-teman ningali ingsun fulanan yang fulan bapak-bapak misai kiai le misai pakai negeri tok gak mari-mari wamai panu santane ingsun minal asane sang pira-pira sanat-sanat mampu barang laisa kang ora normal makhiru sartandiane ingsun. Wes gak ono punya ilmu ini hanya saya. Punya itu mbek saya. Ngene teko maneh. Pembandung we organisasi ini. Rene ape ngajak pondok. Untuk noto peluruan pondok untuk dadi obat iki, dadi ibik apa kapsul iko, dadi obat iko dan macam-macam. Usahana pembitu iko ngajak ono, tapi kape gak bukti yo. Dan bukti nendi peluruan pondok sak pirang-pirang. Ya, wis gak usah ngurusi tak protes, gak usah ngurusi peluruan pondok. Bingungi. Saiki gunungnya pondok yo, langsung kena dipupuk sampah sarno. Murut tenger-tenger kamu ngurusi peluruan setahun paling lah duit sak cakupan ngurusi gunung pondok setahun paling duit pirang-pirang trek gandeng orang-orang ganteng lah Amerika ya kan nih nak gono nak bolak-balik gono juga urusan cerita saya pandai ngurusi peluruan sejati ini tapi dong-dong juk duit kan wah waduh ya ini kalau bandani saking ngapain ya kaduk ke bandani kali ubrangi pondok pirang-pirang ini uangnya negara itu ini dan tak walak-walik biasa-biasa ngomong ini tak pedeli gerget-gerget ajak-ajak kok gak matuk akal ajak-ajak kok proses peluruan sudah diobat-obatan godongnya langsung obat kok aneh-aneh gak usah kaduk peluruan godong sawo yang nom-nomanya kena diobat sawo itu kodong barek kurma lho khasiatnya tapi kudu dipangsak kulitnya sama gak emang sawo sama buah kulitnya yang ngandung vitamin no kulitnya jus sawo sehatnya gak ada yang di jusnya kodong barek kurma ini proyeknya nandur sawo apa tak tujuannya godong sawo itu sengetoknya zat asam paling akeh nek kena sinar matahari nah menungso butuh zat asam luwih nemen timbang butuh panganan jadi nah, godong itu kena sinar matahari pun itu nanti ada saman sehat nanti yang pondok tandur sawo yang akeh itu cek sehat nomor loro ngurus mateng ya unduh ada gak kena jaluk sampai yang nanti ada sopoy mau gak tau jaluk sawo ini PPN yang penting aja diunduh nom-nom ya nom diunduh ya tua-tua itu jadi vitaminnya ini mangan dipangan tak kulitnya wajah kayak masalah di umbah di sini isinya aja dipangan dari sini serapan nah ini berhasil proyeknya kecek bisa jadi wet berhasil sukses konek kurma aku berhasil negara isinya kurma bisa wet cukur-cukur pirang-pirang pirang-pirang contoh nih macam aku gak iso tapi aku ngongkon iso iso lho pinggirnya jalan tol itu lho tandur uti sawo iso umur 400 tahun woy kena dipangan kodong iso dati kesehatan ayo kena digawe porsi kaya apa sabi itu
tanduri kejaranan ono itu sing bodho ne. Ayo DPR sapa sing nentokno. Pinggir jalan tok tanduri kejaranan ono ono wae. Woe ka ono bodhone sing pangrut terus ya gak iso njiko. Kuwi tegak nek kebekas kok elek. Wis ndi kok mbak kasih podo wae kuwi. Ndi ya sampe ilang gara-gara iki. Wala kotro aitu Kusimai ya Wahururu min wujuhin itu ya utai kebujuhi air mahrurin maun iku min wujuhin songo biru-biru wajah akeh lo tertipu dari berbagai jalan tenis menan sama jangan diurus bisa dunia kebujuk gagal akhiratnya gagal dunia namanya terpipu minah setengah saking wujuhin anam sak temene Ail maghrur mau ya balik mana mutari maghrur karena menduut pas lu jopone yuk khamalatil asaf asfar fa'innaum layasifun al-inai ila fahmi ma'anis punah khamalatil asfar koyong ganggo piro 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 maknopo asfar baik buku-buku lah baik gua buku gua surat kabar gua po fa'innahum sak temennya ahil maghrur maghrur kena iku nanti jago hilang layas rifunal inayah orang nujukno sopo ahil maghrur mau al inayah ing ilah fahmi al inayah ing niti-niti ila fahmi ma'an li sunnah maring ngerteni maknaning biro-biro hadis sunnah man berarti bukan kok kopol gak didelok toko gak didelok toko apa mah lengani seperti batok ya mek kata-kata ini tok tapi juruan gak ini pake lho saya ingin sekolah diulang no mek diulangi tok tapi apa tujuan ini mah Pak ilmu untuk ilmu nil maghrur kukosirun ndek kita orang mampu gak nyukupi kosir mana ndek ilmunya gak mencukupi wali saurana ma'ahu sartani al-maghrur ilan naklu angin apa mindah kokono gorene ini kena dirujuk oleh pegawai negeri malah oh kena kabe ini bisa nih pegawai negeri bisa tengah tengok tak baik gak bisa noto ilmunya gak mencukupi bisa nih mak jadi totok tapi gak bisa meratek no itu pirang-pirang Kaya dulu nyono maghrur anna dhalika Sak temennya mengkono-mengkono ain naklu Yakwi nyukupi dhalik Kumbing al maghrur Apa cerita kok bisa mencoba? Tidak bisa, saya harus langsung praktek Praktek Khusus no Indonesia itu coba jidungnya ngitok Penataran, penataran itu natar tok Praktek iso ta Ini kan latihan praktek no gunung itu gunung yang biasa diuruk tak praktek no lu saiki iso ke makanan ayam delok makanan ayam lah sing gawe bahan baku nak pondok bukti nyoto itu delok pirang-pirang tas bendino ke bahan baku kocok delok nduri ko bahan baku kocok nak pondok sing noto pemerintah gak gelem delok yo katanya kene waktu jaman iku wakil bupati jaman iku moro-moro nyalahno agar gunung dikeruk dikeruk ini model nyalalan nyalalan gampang wakil bupati munggah gunung tak pisah tak sah dari tot ya oh no ya aku kemurung-murung pisah no gara-gara oh cuma melok-melok wakil bupati oh cuma oh no munggah gunung nyalalan no gue yang pondok ini rembukan ya aku no gunung lo tau tau tak kayak mangan munggah gunung romo gua anggota dulu isalai lah pondok di dulu isalai di geopo om pondok itu rakyat sampean butuh duit butuh opo Nek gak tepak benek no Munggah anggur satpol PP munggah di gunung rono Nyampe nyalah no Turun tau tak pasrai ngeramut pondok ya yang ngelundas ya Aku tau ngesot dari jod ya gitu Gara-gara gak tangguh belas entah Aku dati wakil gara-gara ngesotnya pondok Pondok yang merawas tau loh Aku pinter-pinter dungu aja deh Lanang-lanang campur itu Kemudian tak kok ngesotan itu Iya sih tapi matamu lah ngelitak Tengah seno itu mandi ini sama tendi itu soalnya. Terus apa mbak kasih mau? Itulah terusnya.
Wa minna. Apa ya? Wa minna. Lan iku setengah saking dia sampai lali ya ana. Ujuhin ujuhin dulu. Macem-macem. Waktu kabel air lucu. Anau saat temennya air maghrur iku ila alam ya fahamu nalikane orang ngerti terus mari ya apa ila anau ila ya fahamu orang ngerti soal maghrur maknanya yang berapa makna-maknanya bira-bira maknanya asfar 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 layak malu orang beri merah teng no maghrib ya kalan asfar wakot ya fauna kadang-kadang ngerti al maghrib mbak dua yang setengah ma'an ya aydun halimane tapi walayak malu orang bisa merah teng no al maghrib kelawan mbak dua ya tipe ke negeri teman wanita tipe ke negeri lho oh cuma ngomong tak kubi sombuk teng no merah teng no kadang-kadang gak iso ibu no jadi pegawai pertanian gak ngerti tani gak iso merang tekno pulang dari buri hari gak garuan ya tiba-tiba kiai apa gampang ini jadi kiai ku bisa nyerita no iso pinter temen ngaji gak ngomong ya buyar kape wa minna ayin lucu anna usah tema al maghru ya terukuna ninggal maghru al ilma ing ilmu ala diwa kaunta ilmu fardu ayin fardu ayin bahwa ma'rifatu ila jil utai fardu ayin ma'rifatu ila jil kolbi ngawruwi ngobati hati wais takuna ketunggu sop al maghrur bitaksir asari kawang ngaki anak biro-biro sanat-sanat wantola bil ma'ali lan dolek biro-biro al ma'ali sanat kang luhur-luhur ya. Sanat kang luhur-luhur minda sop asari wala hajat orang kebutuhan bihim kelawan ail maghrur ila syai'in waring suwici-wici min dalika ngomong kono taksir asanit berikut dupun sampai sekolahan ake banget yang fardu ain kewajiban sing harus ditinggalkan tapi sing gak fardu ain itu dipraktek no untuk sekolah yang ngomong itu dan pemerintah sama dulu sing harus dikerjakan aku dikerjakan no jadi enggak sing dikerjakan no sing harus enggak dikerjakan no tak kandani negara sing harus dikerjakan no. Saya kira dalan dalan itu ditoto kok dalan ditoto contoh si tok yo negara nek dalan Jakarta Surabaya sawan toto tol kaya nak Malaysia reku lho di Jakarta dino wis teko kono. Tapi saiki pitung dino gek teko kono. Entek salat 7 kali lipat. Akibate do bangkrut kabeh mergo dalane bujat. Dalane istri ora ngombo. Wis tak kandhani DPR sama ndelok tah ana Malaysia mulai Singapura sampai teko pinggir Bangkok. Deglom sitok lak gak ono. Trek bobote piro? Aja nyalano bobote treke, nyalano jembatane sing bujat. Iku maksude ngono kabeh lho mau. Bisa ngomong tapi gak bisa meratakan akibatnya jembatan yang jomplang gak karuan jalan ke jalan sak minggu sakjur lur gak karu-karuan wes kan nyindir pemerintah aja kapok kentenan mari nyindir kiai gak nyindir pemerintah waminda tau juhin mau wawa alladhi akab wawa utai minda ipa alladhi perkoro kaya kelakuan akap bakal netepi netepi alai mara alai ahri zaman soal ahri zaman biyen jaiki saiki bercocok agak iki ya kaya menungso sing salah kaprah sing dipelajari gak ono gunane nyatane sing ono gunane itu gak iso noto anau saktemen al maghrur aidon kalimaneh kulayuki muna ulama tepi al maghrur bisyarti simak klan salat yang rungokno fa'inna simak saktemen yang rungokno bimujar rodi klan merigining simak wa'ilam takun senajan uraono
lau kedui asim apa faedah dan faedah walakin naum tapi ni asimak ma'ahum saat muhim meniku penting fina sing dakwak diwining simak lelusul kanku tumeko ila isbatil hadir maring netepno cerita kalau gampangane ni agaman isone apa sing rungokno dadi tata tapi saya ono radio lho ono TV penake gak umpakat iku ketinggalan iki. Nah saya kira penata ngasih no kene iso dirungokno toko sak Indonesia lho iso ngrungokno kabeh. Nah biyen gak ono ngono iku syarate oleh iku muga kudu ngrungokno. Wis ta nek ngrungokno bagaimana mun sik iso oleh hasil. Ditoto cara ning rungokno pondok ditoto mulai di radio dhewe, TV dhewe. Gawe macam-macam Pak Guru kanggo cerita cek iso dirungokno. Ini tafahum ba'dal isbat wal amal. Ini tafahum terus sak temene tampa pengertian no ngerti. Iku ba'dal isbat sause apa mantep ngono ya. Jadi wong ngerti mau ngrungokno terus mantep malah ngerti kowe ngaji kowe ngene iki. Wal amal ta meraktekan mbak atas tafahum sak usah ngerti bisa nek iso nang diulangno. Nanti dipraktekno tapi gak paham. Wake pirang-pirang iku. Wal awalu ta kang kawit asimak iku ngrungokno. Dadi kawitan kowe sampean ini iki rungokno dhisik diulangi nok pondok. Cuma tafahum banyur ngerteni aku sih ngurung-ngurung kudu ngerti lho dan kini coro jawa tak ngomong coro jawa cuma kibut banyak diapal lho oh aku mau diulangi ngono caranya gawe petis, caranya gawe undi-undi besok sumal amal banyak dipraktek lho suman nasab banjir dan sebar-sebar di pedoman sampean lho apa itu pertama ke rungok no yo apa yang ngerti diapal no besok no omah di praktek no disebar-sebar no hasil belajar no pondok iki yang pondok macem-macem sekolahnya iya wawah urai utai menggono-menggono ilmu tarun mau dulu kabeh kok ikang sore ngalap cukup ha ula mina jumlah di songo sekampir ala si mangan atas yang ngerungok noto tapi yang ngerungok noto ya gak iso lho sama niki nah supaya ngerti ngomong coro jowo gak coro Arab gak iso mungkin ya dikabat yang ngerti awalnya bahasa Inggris aja mek ngrungokno tok sampun kudu iso nirono sumataroku banjur ninggal sapa ulah hakikat asim ae sejatine ngrungokno ali ta sama ngrungokno tujuane cek iso akeh banget lho sing iso ngrungokno gak sawan tok fataro ningali sak sobi yang bocah cilik yang dulu hadir sobi fi majlis ae dalam lalu guane kiai wal hadis lah wal hadis utai hati yukro denua coba khatis wasyai utai syekh ya namu turu syekh wasobi bucayal abu dolalan sopo sobi cuma yuk tabu lo kari-kari den tulis ismu sobo soalnya bucah cilik visimain dalam ngurungono pasti bucah cilik ya iso ngaji gue sambian tengok-tengok ngarep denger-denger yang rungokno ya aku usah sama gelon di padang yang bucah cilik mari rungokno gak iso wopo kawan rungokno kudu iso nirokno iso ngurangno sapi turuti yang ngenangan kaya opo kebe cah cilik mau faidah kabiru narika gede sopo sopi tasot damo kemadep sopi lias mak mindu lius mak supaya den rungok ono so mindu sobi bareng gede apa iso ngulang
Mungkin ngajinya jamur seumur 5 tahun ya gak iso lho. Bicik harus saman wal balik utawa wong kang wis balik kaya saman aladiyah duru. Kang nekani sapa balik rupama ya ful kadang-kadang lali sapa balik. Walai semalan orang rungokno sapa balik. Walai zri padha maknane orang rungokno balik. Walai pit ora bisa melanggeri sapa balik. Wong sing balik kaya saman bilo. Umur 18, 19 masih 20. Kadang sama yang ngerungok naik gak ngerti kok. Ini karena ya dulu tapi layak berubah mayabun. Ya bener ya, kadang-kadang gak ngerungok naik ngaji ngantuk, ngono tuh kali. Iku sing wis tak sampean apa maneh. Padahal penting ya dirungok naik. Kayak apa caranya sama nje iso. Baru pamaya tadi lu kadang-kadang ketunggu sama balik di hadisin kan omong-omongan anusin utawa nulis kadang-kadang orang ngaji omong-omongan sak kancana no kene meneng bareng kene tahu win malang apa uji apa latihan ngaji kaya enak kene dina Jumat rektore biar ngongkon aku ke uji coba no kono yuk penuh kumpul ngapa kalau latihan maknani kitab ya gak ngaruh kayak gitu kayaknya okor menang kono ya gak ngurus aku semua gak kira usah kayak risau ya gitu loh pondok bejo loh sampai menteri pendidikan Malaysia biuen gawok roh kayaknya ngasih kabe ngerungok no kok iso ngurung kabe menang gak menang biang wanya nyapeti ngerungok no paling-paling sih menang ngantuk ya sih paling siji loh sampai gawok kono dulang sama lagi menang kabe. Itulah gampangannya. Wasaihu utai syekh iku lau yang krok lamun waco syekh pak guru ini alahi ingatasi al-baliknya iku lau sokhifah wawiyara maya krok alahi lau sofi palamun ngowai sopa seh wakoyara podo maknanya ya merubah sopa seh maim barang yakro kang wanto seh alahi ngatasi al-balik no. Lam yasur mokorang rumangsa ni al-balik ya. Di kelawan goyaro ay takhir no. Walam ya arif orang amru sopa balik buing ayat tahir kadang-kadang kena mau lagi ini ngomong gak rumong sampai waktu diulang tapi ngelamun atau turu ngantuk akibatnya kitabnya gak ada makna nih wakulu dharika jahlun wakurun wakulu dharika nis waduh ganti sisi nih tapi keduren ya tandek-dek nasi dure sholah alaihi sholatu wassalam ngendiko sopo kanjeng nabi manja'a utai sabada uja'a ketokoman besok yaumal kiamah besok dino kiamat wafi sohi fatih yang dalam rekamane man ya lembarane rekamane rekamane mulai cilik sampai seorang rekaman bismillahirrahmanirrahim yang walau ngatus marotan walau ngatus ambalan no rekamane ono tau moco bismillahirrahmanirrahim yang walau ngatus nah sama ini lumayan lho walau ngatus bagaimana wakana ono man mu'minan ku mu'min mu'kinan terniyakik no atako mongko bebas noh yang mansofa Allah minan narsongkon rokok kita ini kanjeng nabi ngendiko sapane wong besok nalikane diseleksi no akhirat no catatan amali ono tulisan ono rekaman bismillahirrahmanirrahim yang walau ngatur bebas asal orang mu'min gak kira melapun rokok lho sama bebas kape ya lu weh lu capek walau ngapus sama ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Hei, sing seneng maca bismillah, Gusti Allah gak kira mentolo wong sing nalikane ndelok seneng maca bismillah. Kok diobongno neraka. Iki hadise Kanjeng Nabi ditani ngene iki. Wa min khawasi ismillah tansah khasiate asmaning Allah Ar-Rahman. Mudul kuluf ya walasing piro-piro ati wamin lan iku lutfu utawi ya utai di lenguri ya nek khobal dari ngarep utai walasing piro-piro mana Ar-Rahman cara saya kasih sayang wajal buku limat lubin lan narik sekabe wong kang dan supri Ar-Rahman kabeh so ketarik Rahman manutai sabana arroh dan ngarep nomah dari kae mengkono mengkono burbaya lupul kulus anduri rapi wong sing kepingin kabeh wong seneng bek sampean caranya kaya peyak tubuh muli sosoman ismaman ing jeneng wong yuri tukang arpa soman ngarpa itu belurur ya man aroda hurufan ismaman yuri itu hurufan yang huruf-huruf mukota akan bedot-bedot muka sarokan dan pisah-pisah sumatar budbanjir gandengo tombol man aroda ing ismeman yuridu ma'asmi satane asmanil ar-rahman wastama'a dhalika lan kumpul apa dhalika mengkono-mengkono untuk wacama ngumpul man ya kene mengkono-mengkono asmo-asmo ismo-ismo watu kabelan dendro ajam opo ajam opo sekabiani birikin yang dalam kertas watu moco ojo al ismai asmane Allah ya Rahman ya Rahman adata masa adata musa adil wifki saitungane ukuran yang wifik rahmilan go sopoh siro Nuwo buing wifik nak kena yang sudah hasil alamat apa kang den suple wis angel ya dimana atau dimaknani ya wa idha kuti banarikane den tulis apa Rahman ping seket marotan ping seket Rahmanun ping seket marotan ambalan bimiskin wazafan kelawan lengowangi misik gak paham wakamalang gowo kuing rahman mau sopa insan dan menungso karena mengkono insan wabat tol'ah iku wibowo wasenane pandangane mubarokan topen barokai makulan den tompo iki gampang ini sama nulis Rahmanun ping seket mariku sama lempit sing apik dijimat to sama dadi wong berwibowo panaro manut sampe makbulan ketompo ya iya ae wa khawasu teh hasade Rahman masyhur iku terkenal hasade luar biasa kanggo poli ijabat itu kanggo nyembatan itu supaya dungo sawan jadi sembatan itu Gusti Allah diwiritan ya Rahmanu ya Rahman wa khotimu teh khadami Rahman sopo jeneng malaikat Torfail khadami jeneng malaikat Torfail watah tanya dihi limo Wadin tata gede kok izin wotah tadi ono ngisore kekuasaane malaikat Torfail ono limang
Muatim limang golongan wahatorfain duwe ngomandani limang golongan pokok mulai kata takuli ko idin iku nongisra saben-saben kul ya sekabiani sak golongan no pitung puluh sofan pitung puluh barisan jadi duwe limang golongan duwe limang komandan lima komandan siji duwe pitung puluh barisan kula modele kerajaannya mulai kator fa'il khadame sifat ar-Rahman iza zakarahu nalikane zikir yang Rahman abdakir sopong kang zikir ada wiritan ya Rahman ya Rahman bi khawati dalam persempahan ini azakir waktu bakna wong ada tau saibungannya ar-Rahman jumlahi birong itu tadi kula aban tu pura kuli sholat sa'usih saben-saben sholat diwoco ya Rahmanu ya Rahman tambah ya nekane ya gak iso diwagi wiritan mazalamu kemudun alaihi ingatasi al-zakir al-fatimu sopoh khadam kula khadam yang mulai ar-Rahman yang mulai kator fa'el teko sama waktu latihan nekak no khadam khadam ini takon buta apa kang buta nika nika wakotelan nekani sapa khadam hajat yang kebutuhan ini zakir kebutuhan saman apa kok bakal dikabuli wajah kutipan hari kan ini tulis apa Rahman terus jawabannya Rahman ya biyaumin dalam dino sa'idin kang bejo itu ala zabir yang atasnya emas albidoto perak ma'is min malak sabar jenengi mulai kate torfaya ilo sumatara yando oh kari-kari riando atau latihan sopo tak mau rujuk ya sopo wong lah ya fungsi yang nulis lah wajimat iki ditulis no perak atau emas watahala melebu sopa wong al-khol wataing nyepi watahala mojowo al-ismai asmane Allah Rahmanu ya Rahman bimbiro kulisa sa'usya saben sampai rong atus songo mesa itina ya Rahmanu ya sampai rong atus songo marotin ambalan ilah fa'in lal malaka saat temen mulaikat yang jadi kemudian malaikat alai yang ngatasi wong ngatasi wong ngulak malaikat sehingga malaikat tofa ilm teko itu apa kan ngak manggil-manggil ini wayar ningali al-zakir sopong al-zikir malaikat malaikat sama iso kapa moto malaikat tapi untuk panggulan yang sepi untuk gunung-gunung gak ada campur wong wamahma Ramah matolah bau semong semong jaluk sopo wong hueng malaikat torfayail nala moko maringi sopo malaikat hueng wong mo sama jaluk apa jaluk keris wo tiga kerisnya wajah kata panalikane nulis sopo wong hueng Rahman tiga jimat ino ngiringan iki wa hamal go wong hu ing Rahman wa taala lan maca wong al ismae asmane Allah Ar-Rahman al-Qaim kang tetepi bi kelawan Rahman tabaro dubur kuwi sawise saben-saben sembahyang karena mongko ana sawo wong maltuban dan walasi sopos biwong wong sing nulis ar-Rahman iki digawe jimate digawa terus senengane ben marisa maca ya Rahman kabeh wong seneng sampean sayang sampean wa hadi uta hadi surah ku surah tu khotami gambari khotami to jimate ar-Rahman karek nulis to iki wa amma zikran apa dikire ar-Rahman
Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi pangeran ingsun rahmatu kate kasih sayang jenengan. Iku wasiat nyukupi apa rahmat kula SKP suci-suci. La ilaha illa anta ya arhamar rahimin. Qadartal asya netepno jeneng al asya suci-suci. Wa'akam talan ngukuhakan jenayang asya hikmat yang lain hikmah jenengan lawan kebijaksanaan jenengan warukim talan malasi jenayang alibatim piroh-piroh kaulo piroh rahmatil umum klan rahmat yang umum warahmatil umum kasih sayang yang khusus subhanakamu suci jenengan anta jenengan ipa Allah ar-Rahman ar-Rahim. Iha tata sirri imdadi yadin meliputi rahasiani imdadi yadi mulgika pitulungi kekuasaan jenengan iha totan abadiyah lan meliputi kang salawas-salawas ahadiyah kang ijen jenengan ilallah as'alu nyuwun kulo kain jenengan ya Allah wa atawasal gawe lantaran kulo ilai kadatan jenengan bi asma'ika kelan asmo-asmo jenengan ini dimulai sangang pulau songo al-husna kang bagus antusidani mugi meruhakan jenengan nyekseno jenengan nyekseno jenengan ingku ingsun kosaman nyeksek-nyek sakit ningali nyekseni hako ikol asai sejati ning biro-biro perkoro Tuhan Tuhan Fiko mungkin paring pitulung jani ingkulo liki dia maring jogo asyak kosam paring sakit jogo Tuhan tahu tanya Al-Hanan, Al-Manan, Ar-Rahman, Al-Aina datang gitu bil azali dalam mulai zaman azali wal apatang salawas-salawasi bil kasfi lawan kebuka ansirin nafsi sungguh rahasia yang nafsu wajis milan jisim wahaki kau sejati yang sirun nafsi wajismi ya Allah ya Allah ya Allah ya maliki ya mitin dorat kang ngeratoni dino kiamat ya Allah sakhir mungkin nunduk akan jenengan li datang kulo khusus sama tuduh hoti mahala eh hata mikila asmo kena ditopo coro jowo ini jok iso lo biar no wali songo notong ini kanggo coro jowo asyarif kang mulio bangun dani kan mugi paring yang di ingkulo biroki kotin kelawan kawalasan-kawalasan min rokok ika so kawalasan-kawalasan jenengan luhdi supaya merkulih sopo ingsun biar lantaran roki koh bain abna izin si antarane putra-putrani jenis ingsun putra-putra golongan ingsun ya Allah ya Rahman wis titik waya tawasal bihi ilallah waya tawasal gawe lantaran gawe lantaran supaya wong bihi lantaran donga iki ilallah marang Allah donga iki lantaran supaya sampean iso ketombo Gusti Allah ku hasile yang nalu bakal merkulih man maing barang yuri dukang harap sapa man kula lho apa sing sama karma kasil kabeh yo ditoto dhewe diwaca dhewe ngora iso dhewe-dhewe ta ngono iku ga iso dhewe iso 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 dhewe faslun bismillah taala arrohim wabillahi taufiq wal hidayah maridwarinaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.